Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung perkongsian kita dalam sejarah Islam Nusantara ataupun kita boleh pendekkan sebagai sinar. Jadi pada pada kesempatan hari ini kita nak mulakan mula-mula dengan kita nak memahami cara berfikir orang Yahudi, Nasrani dan orang Barat, okay, daripada sudut mereka memandang sejarah tu, cara berfikir kita kena faham mereka, kan? Ibu bapa, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, orang-orang Yahudi ni, okay, ataupun Bani Israel, mereka terkenal dengan orang yang suka mengubah kitab. Dia panggil yuharriful al-kitab ataupun tahriful kutub. Maknanya dia suka mengubah itu perangai dia. Jadi daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim dia maknanya anak daripada Siti Sarah iaitu Nabi Ishaq. Kemudian anak daripada Siti Hajar Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishaq dapat anak Yaakob. Yaakob ni nama lain dia Israel. Jadi Bani Israel iaitu anak-anak Nabi Yaakob AS. Kan, kalau sebut Bani Israel tu anak-anak Nabi Yaakob. Jadi daripada zaman Nabi Yaakob AS, tahunnya kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi pekerjaan mereka ni, mereka suka mengubah kitab. Sebab itu Bani Israel antara yang paling banyak diutus para Nabi dan Rasul. Kenapa? Sebab mereka mengubah kitab. Jadi mereka mengubah kitab, kaum mereka sesat, Allah datangkan Nabi. And orang bangsa Arab ada 4 Nabi jadi utus kepada bangsa Arab. Bangsa Arab ada 4 orang Nabi saja, iaitu Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, Nabi Shu'aib AS, Nabi kita Muhammad SAW. Orang Melayu belah kita tak ada Nabi. Antara pendakwah pun Islam pun tak ada nak ubah-ubah kitab, tak ada. Itulah Al-Quran dan tak ada nak ubah-ubah. Memang orangnya taat lah nak cerita dia. Saya nak cerita orang taat ni kan, bukan saya cakap, kan? Imam Masjid Aqsa, dia berbual sesama ulama-ulama Masjid Aqsa. Saya suka lepak dengan Imam Masjid Aqsa. Itu dah macam ayah angkat saya dah. Syekh Yusuf Abu Sunainah. Abu Sunainah ni panglimanya Salahuddin Al-Ayubi. Yang sama-sama perang tentera salib tu, ada satu panglimanya namanya Abu Sunainah. Jadi Imam Masjid Aqsa sekarang ni Syekh Yusuf Abu Sunainah, keturunan panglimanya Salahuddin Al-Ayubi. Badan pun memang besar, memang layaknya macam panglima lah. Kalau tengok tu macam ui, memang atuk-atuk dia memang kutu panglima lah, besar. Jadi dia berkumpul, saya suka bermandinya berlepak dengan dia tu. Dia cakap, dia kata, kau tahu tak, kan? Saya buat tak dengar je mula. Dia mengata kita, mengata saya lah tu kan. Dia orang ni memang bagus orang ni. Tak ada Nabi pun, kan? Maknanya orangnya tertib, berakhlak, muhtaram dia panggil, kan? Kita ni orang Arab, dia mengata bangsa dia sendiri. Kemudian itu yang dia baca, Al-A'rab asyaddul kufra wa nifaq. Quran sebut, Arab ni kalau tak beriman, paling kafir, paling munafik. Dia sebut, kan? Dia kata gelak ulama-ulama sekitar Jerusalem tu. Sebab dia tengok orang Malaysia datang Baitul Maqdis tu kan tertib, kan? Orang kita belah kita kan tertib, ibadahnya jaga dan sebagainya. Jadi maknanya kita pendakwah aja. Orang Arab maknanya tak 4 orang Nabi. Bani Israel beribu orang Nabi. Sebab apa? Pekerjaan dia suka mengubah kitab. Jadi daripada zaman Nabi Yaakob AS, 1800 tahun kurang lebih sebelum Masihi, pergi kepada kemudian ubah kitab, suka-suka nak ubah dia. Sampai zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa ni lebih kurang 1400 tahun sebelum Masihi. And Nabi Musa dapat kitab, dapat-dapat pun nak diubahnya. Ni Nabi Musa sekejap naik ke apa nama? Naik pergi ke bermunajat dekat Tursina. Dia dah ubah dah ajaran Nabi Musa. Dia pergi sembah patung anak lembu tu.
Padahal baru je Nabi Musa dapat selamatkan mereka daripada Fir'aun. Ha, ini perangai orang Yahudi. Kan? Sampai kemudian dibawa sesat. Sebab perangai dia sesat 40 tahun. Dekat sekitar Tur Sina sana. Nak masuk dekat Baitul Maqdis. Kan? Mereka dapat tahu nak masuk kena perang sikit lah. Sebab Jerusalem, ialah kita boleh faham eh. Boleh bayangkan, tiba-tiba ada orang luar nak ramai-ramai masuk. Mana senang-senang kita nak terima. Kena perang sikit lah. Ha, jadi maknanya ketika diturunkan ayat untuk perang, apa kata Bani Israel? Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau pergilah dengan Tuhan kau, kau perang dulu, dan menang dia panggillah kami. Kami duduk kat sini. Ha, macam tu. Ha, itu yang Nabi Musa macam bahasa nak senang faham. Macam penatlah macam ni kan. Itu Nabi Musa tinggalkan kaum dia, dan Nabi Musa tak dapat masuk ke Baitul Maqdis. Meninggal ataupun wafat dia dekat apa nama? Dekat sekitar sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Sebab tu orang Yahudi tak tahu di mana makam Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tahu. Apa Nabi kata? Ketika Isra Mi'raj, Nabi ditunjukkan mana makam Nabi Musa, dan Nabi kata aku melihat Musa sedang sembahyang di kuburannya. Kan? Ha, jadi maknanya di manakah makam Musa itu? Apa kata Nabi? Di Kuthaibil Ahmar, di pegunungan merah. Ha, jadi bagi versi orang Yahudi, versi orang Nasrani, dekat Mount of Nebo. Mount of Nebo tu di Jordan sekarang. Tapi orang Islam berijtihad dekat sekitar Jericho. Sebab Jericho tu dah ada padang pasir. Pada waktu petang tersimbah cahaya matahari, gunung tu atau bukit tu seakan-akan warna merah. Di situ. Sebab tu makam Nabi Musa tidak menjadi rebutan dekat Palestin. Sebab bagi orang Yahudi bukan di situ, di Jericho. Pada dia Mount of Nebo. Okay, tapi apa yang saya nak cerita, diubahnya kitab tu. Zaman Nabi Daud alaihissalam, kan? Nabi Daud sama juga. Nabi Daud dapat kitab juga, dapat kitab Zabur, diubah juga, kan? Ha, kemudian nabi-nabi seterusnya, kan? Nabi Zulkifli, Bani Israel pernah ditawan satu orang raja daripada Nabuchadnezzar daripada Iraq, tawan Bani Israel bersama nabi-nabi mereka, antara Nabi Zulkifli, antaranya Nabi Daniel. Jadi Nabi Zulkifli ni dihidup dan mendidik dia punya umat dia ketika dalam menjadi hamba. Kan? Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Makam Nabi Zulkifli tu ada dekat Babylon. Babylon kan di Iraq lah. Okey. Pun sama juga diubahnya kitab. Itu yang kemudian akhir sekali Allah datangkan Nabi Isa, pun sama juga nak diubahnya ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu dalam Al-Quran salinkan surah Al-Maidah ayat 78. Surah Al-Maidah ayat 78, Allah Subhanahu wa taala sebut auzubillahi minasyaitonirrajim lu'inal ladzina kafaru min bani israil 'ala lisani daud wa isa ibn maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Yahudi dari bani Israel telah dilaknat melalui lidah Daud, melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh, degil dia dan selalu ubah isi kitab. Ini perangai Bani Israel. Okay, tuan-tuan sekalian, maka Nabi Isa AS dilahirkan pada tahun 1 Masihi lah. Dinisbahkan tahun Masihi itu dengan tahun kelahiran Nabi Isa AS. Maka diangkat Nabi Isa ke langit sekitar tahun, ada yang menyatakan 32 Masihi, maknanya umur 32 tahun. Ada yang kata 27 Masihi, maknanya umurnya 27 tahun. Diangkat Nabi Isa ke langit. Maka tinggallah Hawariin dia. Hawariin ni sahabat-sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Isa ni yang rapat ada 12 orang. Satu orang telah diserupakan dengan Nabi Isa yang disalib tu. Kan? Bagi versi Islam, Allah sebut Nabi Isa ni wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Kan? Bagi versi, maksudnya orang Nasrani, Nabi Isa lah yang kena salib. Bagi versi Islam jelas, maknanya yang diserupakan adalah murid Nabi Isa alaihi salam. Okey.
Jadi Nabi Isa pun diangkat ke langit, tuan-tuan sekalian. Maka bagi anak-anak murid 11 orang ni pun dakwahlah agama tauhid, agama tauhid, kan? Dan memang diburu oleh orang Rom ke situ. Waktu tu Nabi Isa lahir tu, zaman tu di bermulanya pemerintahan Rom, kan? Kerajaan Rom ni dia bermula 27 sebelum Masihi. Kan, iaitu maharaja yang pertama, iaitu Agustus. Agustus maknanya mengisytiharkan dia sebagai maharaja Rom yang pertamalah. Nabi Isa tu lahir dah bawa kerajaan Rom, kan? Jadi Tuhan Rom ni, Tuhan Rom, orang Rom ni menyembah apa? Kan, orang Rom ni dia menyembah apa? Orang Rom ni agamanya mitologi, iaitu dewa-dewa tau. Dia dapat idea tu daripada orang Greek. Orang Greek dewa-dewa juga. Kan? Okey, dia ada tuhan maknanya Jupiter, kan? Kemudian kalau orang Greek ada Zeus. Zeus ada anak turun ke bumi jadi Hercules untuk maknanya jaga bumi dan sebagainya. Dan orang Greek ni dapat daripada mana? Daripada mitologi ataupun gambaran kedewaan tu daripada orang-orang Mesir. Lepas tu kalau kita tengok dewa-dewa Mesir, dewa-dewa Greek, dewa-dewa Rom lebih kurang sama je, tuan-tuan sekalian. Okey. Maka anak murid Nabi Isa AS ni diburu tau. Nak dibunuh. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Orang Yahudi dia tak puas hati dengan Nabi Isa ni. Sebab Nabi Isa ni dilahirkan, dia betulkan balik ajaran nabi-nabi terdahulu. Dia tak puas hati betul. Jadi bagi orang Yahudi, bagi orang Bani Israel, bagi Bani Israel, Nabi Isa ni adalah, ni bahasa nak senang faham, satu orang ustaz kampung. Ustaz kampung, sebab Nabi Isa tu dia kampung dia Nazareth. Nak senang faham, Jerusalem ni macam Kuala Lumpur lah nak cerita, Nak senang faham, Nazareth ni macam ujung kampung. Okey, tanpa merendahkan tempat untuk mudah faham. Macam Gua Musang lah contoh, Bukan nak cerita Gua Musang tu kampung sangat, tapi nak senang faham, kan? Jadi daripada Nazareth, kan? Jadi ustaz kampung datang ke Kuala Lumpur macam tunjuk hero lah cerita dia. Dia datang ke Jerusalem, dia marah ahli kitab. Sebab ahli kitab memang mengubah kitab. Dia kata dia tak betul ni. Kan dia ada kisah, dia datang ke Masjid Aqsa, dia terbalikkan semua meja-meja judi yang orang-orang Bani Israel main. Main judi ke Masjid Aqsa. Sedangkan judi itu memang sah diharamkan, tapi boleh dihalalkan waktu itu, dia terbalikkan. Jadi Bani Israel ni memang dia fitnah Nabi Isa untuk Nabi Isa ni dihukum bunuh. Dahlah dia kata Nabi Isa ni ustaz kampung, pada dia ada skandal pula tu, kan? Skandal dengan satu orang perempuan, kawan dia berdakwah. Nama perempuan itu Maryam juga, macam nama mak dia, Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah, Maryam dari kampung Majdal. Majdal ni sebelah daripada kampung Nazareth, kan? Bagi versi orang putih, Mary Magdalene, kalau kita pernah dengar. Ada setengah-setengah berpendapat Mary Magdalene ni isteri Nabi Isa dan sebagainya. Wallahualam. Itu perbahasan-perbahasan yang kita tak jumpa daripada Quran atau hadis, wallahualam. Okey. Jadi tentang muslim-muslimat sekalian, jadi Rom ni akhirnya cuba bunuh Nabi Isa, dan pada dia berjaya bunuh Nabi Isa. Dan juga diburu 11 orang sahabat Nabi Isa ni. Dan saya, tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pernah menziarahi satu orang sahabat Nabi Isa, kan, di Cyprus, di Famagusta. Sebenarnya saya nak ziarah ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ni dia ada bukan ibu susuan, dia ada makcik susuan. Okay, nak senang faham, Siti Aminah, dia menyusu dengan satu orang ibu. Ibu ni menyusukan orang ini juga, namanya Ummu Harim. Jadi dia ni makcik susuan Nabi SAW. Boleh, maknanya Ummu Harim. Makamnya ada di Larnaca. Makamnya ada di Larnaca, Cyprus.
saya ni nak ziarah makam apa nama makcik susuan Nabi SAW, iaitu Ummu Harim. Jadi saya pun melepaklah dekat apa nama masjid Ummu Harim tu, duduk dekat situ, iktikaf kat situ. Petang tu imam datang, kalau kau dah sampai dekat Larnaca ni, kau kena ziarah apa nama sahabat Nabi Isa. Ulama-ulama sekitar Europe dan sebahagian daripada Arab, kalau datang sana akan sedekah Fatihah di sana. Kan? Dekat Famagusta namanya Barnabas. Barnabas, tuan-tuan sekalian. Dulu ujung kurun ke-18 orang jumpa Gospel of Barnabas. Kan? Satu-satu gospel yang orang jumpa yang cerita Nabi Isa hanya nabi saja, bukan Tuhan. Kan? Ha, saya baru pergi dekat Famagusta tu, dekat Cyprus tu. Larnaca ni bawah Greece. Cyprus ni belah dua. Satu Greece, satu Turki. Yang Barnabas ni dia dekat bahagian Turki. Memang sayulah. Sebab dia sahabat Nabi Isa, mana orang beriman. Dia berduduk tengok, Masya Allah, macam mana kan? Macam mana kau keadaan waktu tu, memang difitnah oleh Bani Israel dan sebagainya. Dan diburu dan nak dibunuh. Dan sahabat Nabi Isa ni kata-kata nak dibunuh. Maka ketika itu, orang-orang ahli kitab Nasrani ni memang diburu oleh orang Rom. Diburu oleh orang Rom. Tuan-tuan sekalian, Sampailah tahun 324 Masihi. 324 Masihi, nanti tuan-tuan tambahkan bacaan. Maharaja Rom panggil semua ketua-ketua ni yang boleh datang, ketua-ketua yang nak datang ke Rom. Nama panggilan itu Council of Nicea. Nicea ni nama tempat . Sekarang Nicea tu berada dekat Turki sekarang. Kumpulkan. Okey, aku nak satu direction untuk Nasrani. Dia yang memilih apa direction Nasrani itu. Dibakar buku-buku yang lain, tinggalkan apa yang Maharaja Rom nak. Itu satu perubahan yang dipersetujui. Yang tak disetujui kena bunuh, tuan-tuan sekalian. Dibakar. Itu nak ceritanya merubah kitab. Itu perubahan yang terbesar. Council of Nicea 325 Masihi yang menetapkan konsep Trinity tu, Tuhan tiga tu pada council tu. Itu orang Rom yang panggil. Bila di adjust, sama macam Greek punya Tuhan, ada Zeus turun ke bumi, ada Hercules. Akhirnya 380 Rom mengisytiharkan agama Nasrani yang telah sesuai dengan Rom jadi sebagai agama rasmi kerajaan Rom. Tapi telah diharifu dalam kitab, diubah kitab, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Jadi tuan-tuan sekalian, berlalu masa. Sebab tu dalam Quran, ambil lagi surah Al-Baqarah ayat 75. Surah Al-Baqarah ayat 75. Ketika Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. 610 Masihi dapat wahyu betulkan balik apa yang ahli kitab telah rubah. Ahli kitab ni ada yang ikhlas jujur, dia memang tercari-cari. Sebab tu ketika Nabi lahir, Nabi bawa Quran agama Islam, dia ramai-ramai masuk Islam. Memang tercari-cari mana panduan yang betul. Tapi ramai juga yang memang tak terima apa yang Nabi bawa. Sebab tu surah Al-Baqarah ayat 75, Allah SWT sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Adakah kamu menaruh harapan yang besar untuk mereka beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan, padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni dari kitab Taurat, kemudian mereka merubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui akan perbuatan yang salah itu.
cukup. Ha, jadi maknanya Nabi, ketika Nabi dapat wahyu, antara Nabi yang suka berdakwah pada ahli kitab, sebab dia ahli kitab, dia tahu benda betul. Dan ramai ahli kitab masuk Islam, sama ada ahli kitab daripada Nasrani tadi ataupun dengan Yahudi tadi, kan? Tapi maksudnya ada juga yang tak beriman. Jadi Nabi macam sedih lah. Nabi kata macam, eh, kau faham kitab ni dan kau tahu kau telah ubah, kenapalah, dan perubahan-perubahan tu banyak, kenapa tak ikut, kan? Ha, tapi maksudnya mereka, Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 75 ni macam memujuk Nabi lah. Ha, maksudnya tak usah nak harap lah dia. Ha, tak usah nak harap, sebab mereka tu memang yuharrifun al-kitab, tahriful kitab, eh. Dan tuan-tuan sekalian, eh, ketika agama Nasrani diisytiharkan sebagai agama rasmi orang-orang Rom, dia tukar, orang Rom tukar hari kebesaran ahli kitab ni kan hari Sabtu, hari Sabat. Kalau pergi ke Palestin tengok orang-orang Ortodok Yahudi tu, Judaism, dia memang praktis lagi Sabat. Hari Sabtu tu dia maknanya rumah dia takkan masak, takkan buat apa. Dia kena baca kitab dia tu. Naik kereta pun tak boleh. Duduk macam tu je. Kan? Jadi dia boleh ubah hari Sabat dia daripada Sabtu kepada Ahad. Nampak tak ahli kitab ni perangai? Dia suruh mengubah-ubah ni. Dia boleh ubah tu, Tuan Syilan. Kita lah hari ni kata kita cakap orang Islam kan. Kita dah orang Islam kata, eh, Jumaat ni susah lah. Kita ubah solat Jumaat jadi hari Sabtu lah je. Boleh tak? Saya tak rasa ada orang setuju. Tuan Syilan, orang Islam takkan buat macam tu. Kan? Ha. Tapi itu perangai. Orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi ni kan. Itu dia punya perangai, Tuan Syilan. Okey. Kemudian Islam berkembang. Ketika Islam berkembang, Islam bawa satu, maknanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali terdetik ke hati dia yang tak nak Islam, betul lah Islam ni kan. Maka pada tahun 726 Masihi berlaku, tuan-tuan tulis dulu, anti-icon movement. Saya bagi term-term ni, tuan-tuan ni study nanti tuan-tuan akan nampak. Ataupun dipanggil iconoclasm, kan? Anti icon movement. Maknanya mereka kata, ish, agaknya kan kita ni ada patung-patung, ada salib, tak betul lah. Maka kita turunkan semua lah, jangan pakai lah. Sebab dia tengok orang Islam tu masuk rumah ibadah orang Islam tu tenang tau. Tuan-tuan sekalian, kita masuk masjid bukan sebab kita orang Islam kita bias. Tuan-tuan cuba masuk lah kan, kalau patung macam gini kan, naturally kan, maknanya ketenangan tu sebagai kemanusiaan kita cerita kita manusia lah kan. Kan masuk rumah ibadah orang Islam dia tenang lah, tenang, lapang, tenang. Sebab itu sunat berada dalam masjid, kita etikaf. Memang ada ketenangan di masjid ni, masjid ada ketenangan kan, punya tenang masjid, sampai kuliah pun kita boleh tidur kan, punya tenang. Bermakna masjid memang ada ketenangan, tuan-tuan silan. Okay, iconoclasm, eh, ataupun anti icon movement. Dia terfikir juga 726 Masihi. Itu zaman Umayyah. Kalau zaman Islam kita zaman Umayyah, tuan-tuan silan. Dan perubahan terbesar yang kedua antara orang Nasrani ni, iaitu dipanggil, tuan-tuan tulis, East West Schism, East Timur lah, West Barat lah kan, Schism, kan? S-C-H-I-S-M, S-C-H-I-S-M, Schism, East West Schism ini, iaitu orang yang nak merubah lagi kitab, orang nak merubah lagi, geng-geng yang tak, janganlah ubah banyak sangat agama kita ni. Janganlah ubah banyak sangat. Jadi berlakulah perpecahan antara Ortodok dan juga Katolik. Katolik nak berubah. Nak ubah lagi. Ortodok kata, janganlah ubah sangat. Banyak sangat dah ubah ni kan. Janganlah. Akhirnya East West Schism pada 1054 Masihi. Ubah lagi tuan-tuan silan. Ubah lagi.
Okey, dan ortodok kekal sebagai tak ada ubahlah. Okeylah, cukup lah kita ubah. Daripada Katolik inilah kemudian, sebab dia ajar umat dia untuk mengubah agama, pecah banyak lagi daripada Katolik. Lepas tu daripada Katolik, pecah Protestan lah, pecah itulah, pecah inilah. Sebab dia mengajar umat untuk mengubah agama. Dan ubah sejarah, ubah agama, ubah berbagai. Ah, ini tersyidat. Muslimin dan Muslimat dan Nama Allah sekalian. Okey. Jadi bab yang pertama yang kita nak faham ni untuk kelas kali ini adalah perangai orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan juga orang Rom lah, orang Barat. Memang dia tak sesuai diubah. Contoh macam daripada Katolik jadi Protestan, jadi apa nama, tuan-tuan boleh baca nanti, jadi apa nama, Anglican. Macam mana tak boleh kahwin dengan dengan adik-beradik ke apa. Tak nak lah. Bolehlah nak kahwin. Ubah lagi, jadi pecah lagi dan sebagainya. Kan? Jadi maksudnya memang mereka itu mengubah. Dan itu perangai mereka. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika mereka menjajah negara-negara Islam, benda itu dibawa. Merubah sejarah tempatan dengan harapan mengubah agama mereka itu dibawa. Kan? Sebab perangai dia memang macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah kongsikan pada kelas yang lepas, kan? Ketika peperangan salib, kan? Kalah. Kan? Tentera salib kalah di tangan Salahuddin pada 1187 Masihi. Orang salib belajar satu benda. Orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam ada satu modul mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Kita orang Islam kan macam tu. Sebab pada kita, mati sebahagian hidup kita. Kan? Macam mana nak kalahkan orang yang berperang nak mati? Dia kata tak boleh. Kan? Waktu tu perang salib dipimpin oleh orang Perancis, kalah Salahuddin kalahkan, maka Richard the Lionheart dipimpin oleh orang British pula datang. Kononnya Richard the Lionheart datang nak ambil balik Baitul Maqdis, tapi akhirnya dia pun patah balik ke Eropah. Dia kata tak boleh, kan? Selepas daripada kekalahan mereka itu, yang mereka tubuhkan satu grup dipanggil Orientalis, kan? Orientalis ni macam mana nak mengkaji bangsa-bangsa Muslim, nak ubah sejarah mereka dan nak melemahkan mereka. Benda ni bukan benda yang kita cipta cerita, tuan-tuan sekalian. Saya dengar benda ni waktu saya kecil lagi. Saya bermula saya punya perjalanan pendidikan dengan sekolah pondok tau. Habis dah jam 6, saya dengan izin Allah SWT, waktu saya adalah batch pertama UPSR. Boleh agaklah umur saya berapa, kan? Batch pertama UPSR. Jadi dengan izin Allah, UPSR tu dia punya keputusan bagus. Dapat panggilan asrama penuh. Dapat 3 panggilan. Arwah ayah saya tak hantar sekolah asrama penuh, dihantar sekolah asrama penuh sungguh, tuan-tuan sekalian. Asrama penuh sungguh ni apa? Sekolah pondok. Penuh sungguh, nak tidur pun tak muat. Penuh sungguh. Oh, saya tak boleh terima mula. Lari balik saya. Kan? Oh, menangis. Lari balik saya. Lepas tu hari ni saya ada sekolah tahfiz. Kalau anak murid saya lari balik, kan, bapak dah hantar. Saya tengok dia, saya kata, macam aku kecil-kecil dulu. Saya faham perasaan itu. Lari di sekolah tak terima, mula dulu. Sampai beberapa ketika baru serasi, saya kekal dengan situ. Saya mula-mula dengar perkataan Orientalis daripada ustaz saya, guru saya. Kan? Dengan pakai semuta, kan? Mata nampak tak nampak, baca kitab kuning macam ni, kan? Habis baca kitab, dia akan tazkirah dalam 5 minit. Mau kena ingat orang Kelantan, tunggu saya, Allah irham, eh? Mau kena ingat, kan? Nuh, di luar nu ada satu guru Orientalis nak rosak ke Islam dari dalam. Mau kena ingat benda tu, kan? Saya kecil dengan Orientalis, apa benda ni? Saya apa benda ni, kan? Okay. Habis kemudian, lepas lebih kurang 3 tahun, arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan buat hafalan Quran, tahfiz sana, kan? Habis hafalan Quran, balik, baru arwah ayah cakap, I mean,
Abah dah sediakan kau asas yang cukup, bermulalah perjalanan akademik kau. Okey, itu yang masih masuk masuk UM, ambil syarah undang-undang. Habis UM, waktu tu Universiti Al-Azhar tengah banyak bagi twinning program. Saya masuk satu college, saya kata saya dah di BA lah, masuk Azhar tahun akhir, celup. Kan? Itu waktu kawan-kawan Azhar macam Ustaz Halim Hafiz, satu kawan-kawan satu rumah duduk rumah Johor. Saya duduk di rumah Johor kat Hayu Samin dan itu. Waktu dekat UM, tuan-tuan sekalian, saya selalu tertanya-tanya. Dulu Tok Guru cerita pasal Orientalis, aku belajar UM tak berdengar. Iya je dulu kan. Berlaku konflik juga kan dalam hati tu kan. Okey, habis tuan-tuan sekalian, kemudian saya balik ambil master semua. 2009 kan, saya dihantar kan, daripada UM untuk menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan? Moscow State University ni, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan orang Rusia, saya pun tak tahu tau. Kan? Rupanya semua ahli-ahli politik di tanah jajahan Rusia daripada Moscow State University. Dan sekarang tanah-tanah yang dah pecah, iaitu bekas negara Yugoslavia lah, negara Tantan yang Central Asia ke, kalau dia tahu kita belajar di Moscow State University, terus kena ban. So orang ni mesti spy, kata dia, ataupun ada doktrin. Maknanya Moscow State University tu maknanya universiti yang besar tu kan. Saya mengajar kat sana. Baru ni saya ada program kat Doha. Saya ingat biasa je. Orang tu tanya, oh berbual-bual kau daripada mana? Oh daripada sekian-sekian. Oh saya dulu mengajar kat Moscow State University. Terus macam ni lah. Are you KGB? Muka serius. Saya ingat macam main-main. KGB. Oh tak, aku bukan belajar, aku mengajar kat sana. Okey. Ketika saya berada di sana tuan-tuan sekalian, saya jumpa sungguh guru Orientalis ni. Bukan main tau. Kan? Guru Orientalis untuk Nusantara yang tak pernah datang Malaysia, fasih cakap Melayu. Boleh baca Quran, boleh baca Jawi. Kan? Dia yang dekat dengan Melayu punya ni Parsi. Arab pun ada, bangsa-bangsa Muslim. Ketika tak ada dah, ada. Waktu tu saya, ya Allah betul lah Tok Guru saya cakap dulu kan, ada grup Orientalis sebenarnya. Allah betul lah, Masya Allah kan. Okay. Jadi maknanya Orientalis real wujud kan. Ada yang anak-anak murid saya waktu saya ngajar dulu, ada yang bila dia belajar pasal Melayu, pasal apa, dia jadi kagum dengan Melayu, masuk Islam ada. Kan? Ada yang memang dengan agenda dia. Kita pun tak tahu, Allah alam. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, balik pada kisah tadi tu. Jadi bermula daripada lepas Perang Salib sebenarnya, British dia memang lead, bermula dengan lead grup Orientalis ni. Sebab tu tuan-tuan kalau baca sejarah British, selepas kalah Perang Salib, jarang dia berperang secara terbuka dengan orang Islam. Semua ditipu dengan perjanjian. Tuan-tuan baca sejarah. Dia pergi ke dekat tanah-tanah Khurasan, ada perjanjian Durrani Agreement. Belah kita kan, ada Pangko Agreement, ada Anglo-Dutch Agreement, ada Anglo-France Agreement kan, dan berbagai-bagai. Sampailah ketika British cuba usaha untuk menghapuskan Khalifah Utsmaniyah pada 1924, dia buat perjanjian kepada Syarif Hussein. Syarif Hussein, kau pimpin revolusi Arab tahun 1916, tombang Utsmaniyah, aku maknanya lantik kau jadi khalifah. Syarif Hussein, Utsmaniyah tombang 1924 pada bulan Mac, bulan Jun Syarif Hussein menuntut, bila nak lantik aku jadi khalifah? Okey, kau bawa seluruh keluarga kau, kita buat pelantikan di Cyprus. Dia bawa seluruh keluarga di Cyprus, Cyprus pulau. Sampai di sana dipenjarakan Syed Hussein dan keluarganya. Makam keluarga dia berada di Cyprus. Kan? Jadi ketika itu, jadi macam mana kerajaan orang Islam? Jadi ditaja penubuhan antaranya adalah, maaf saya sebut walaupun benda ni agak sensitif, tapi itu sejarah kan. Antaranya gerakan Wahabi. Kan? Yang berada di Mekah dengan modus operandi yang sama.
iaitu apa? Merubah kitab. Tuan-tuan, saya tak mau cerita lebih. Tuan-tuan search sekejap lagi. Wahabi merubah kitab. Tuan-tuan baca banyak kajian-kajian. Kan? Hatta ada terbitan-terbitan daripada sokol apa yang dikata Wahabi itu dengan terbitan daripada Syria, daripada Mesir, berbeza tuan-tuan sekalian. Modus operandi yang sama sebenarnya. Sebab dia tajaan orang-orang yang sama sebenarnya. Tuan-tuan search sendiri. Jangan, kalau saya cakap nanti, nah, ustaz ni, ya je kan. Search sendiri, nanti kita bincang berkelas kelas terus. Kan? Itu benda yang betul tau. Benda yang maksudnya, benda yang kita kena aware sejarah benda macam tu. Okay. Muslimin dan Muslimin, Allah sekalian. Okay. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ketika mereka menjajah negara-negara Islam, sama mereka buat, mereka yuharifun, tahrif, mereka ubah kitab-kitab. Mereka datang ke bahagian Nusantara kita ni, kan? Semua tahu, diangkut buku-buku kitab-kitab daripada tanah Melayu kita ni. Dua buah kapal Portugis angkut dan mereka kata kapal tu tenggelam dekat laut. Kan? Tapi yang masih ada lebih 20,000 manuskrip yang berada di kat luar sana. Dekat London, kan, dekat Leiden. Saya sendiri dekat St Petersburg ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. 13 yang tak ada kat mana-mana tempat ada kat St Petersburg. Tuan-tuan nanti boleh search Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya waktu tu rajin menulis blog, saya ada kongsikan cerita-cerita tu. Kan? Saya jumpa. Kan? Sebab saya jadi pensyarah kat sana. Jadi maksudnya dapatlah masuk perpustakaan-perpustakaan yang hanya pensyarah saja boleh masuk. Tengok-tengok, Oriental Study, maknanya daripada tanah Melayu. 13 manuskrip. Antaranya manuskrip undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat, kan? Sebelum wujudnya tu Senjawi. Sebelum tu Senjawi, kita ada tulisan kita sendiri. Kan? Tulisan undang-undang. Tuan-tuan bayangkan kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulis dia sendiri, bangsa tu maju dah sebenarnya. Tapi apa yang orientalis tulis pasal kita? Orang ini malas, maknanya lemah, maknanya tak berpotensi, supaya anak-anak muda kita ni percaya dan lemah jati diri kita, kan? Biar kita lemah. Sebab tu kan orang Melayu, atuk-atuk kita tu ada pesan kat kita kan, jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya, jika mahu rosakkan tumbuh-tumbuhan, rosakkan akarnya, jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Itu yang dibuat tuan-tuan. Itu yang dibuat dekat mana tempat dia pergi, dekat mana-mana tempat negara Islam diubah benda itu tuan-tuan. Kan, mana-mana negara Islam ada yang diubah, nama pun ada. Dekat negara kita pun banyak nama-nama yang diubah, kan, dengan nama dia, biar kita tak tahu, lupa sejarah tu apa, kan. Dekat bahagian Afrika sana ada kepulauan Madagaskar. Tuan-tuan cuba search nanti, Madagaskar tu berasal daripada perkataan apa. Google pun tak boleh nak cari, kan? Tapi dalam kitab-kitab Arab, Madinatul Askar, kan? Itu banyak orang Islam kat sana tu, dan sebahagian orang Melayu. Tuan-tuan nanti search etnik Merina, dia panggil etnik Merina dekat Madagaskar. Itu asal orang Melayu kita, etnik Merina. Muka macam kita, kulit macam kita, cakap dia tak macam Melayu dah, kan? Dekat Madagaskar, Madinatul Askar, dekat belah-belah kita, banyaklah ditukarkan nama tempat dan sebagainya, dan diubah macam-macam sejarah ni tuan-tuan sekalian. Itu yang kita maksudnya kena cari balik, kan, manuskrip-manuskrip dan sebagainya. Itu belum dibakar contohnya. Waktu zaman Wahabi tu 60,000 kitab manuskrip dibakar dekat Mekah, Maktabah Mekah sana tu. Belah kita pun sama juga, kitab-kitab Melayu kita dan sebagainya, kan. Ada yang selamat, alhamdulillah, kan. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dijemput untuk pergi ke arkib Turki, kan, pada bulan 9 untuk melihat perhubungan kerajaan Usmaniyah dengan Nusantara kita. Sebab
tak ada pengkaji buat di arkib Turki. Biasa kalau kita nak kaji pasal tanah Melayu, kita akan pergi British Library, kita akan pergi Leiden University. Dekat Turki kita tak tengok. Sedangkan surat-surat perjanjian macam tu juga dengan apa benda-benda yang banyak, benda-benda yang kita kena tahu. Ha, tapi saya dah dapat pesanan lah, sebelum berjaya jangan ishtihar-ishtihar sangat. Ada yang tak suka kita bongkar pasal orang Melayu ni, kan? Pasal apa yang ada sebenarnya bangsa kita ni. Ada yang tak suka. Saya dapat pesanan lah. Saya kata tak apalah, kan? Apa yang saya dapat tadi saya baru meeting dengan satu grup dengan dari universiti pengkaji juga. Saya kata saya akan buka laluan untuk ke Turki ni. Kalau berjaya, tolong siapa nak bawa PhD buat ke sana. PhD pasal antara Melayu kita dan juga Osmaniyah, sebab banyak yang perlu kita korek lagi. Atau master ke, buatlah. Saya akan bukakan laluan untuk kita kaji pasal bangsa kita, kan? Sebab tak pernah ada orang datang ke sana lagi untuk tengok mananya perjanjian surat-suratnya. Antaranya kelas akan datang saya akan cerita mengenai Malay Secret Society. Tuan-tuan silan, British pernah kaji tentang Malay Secret Society. Wujudnya secret society yang menjaga tanah air ni. Kajian tu dibuat selama 135 tahun. 1800 sampai 1935. Dia tak dapat pecahkan siapa Malay Secret Society ni. Nanti kalau akan datang saya akan cerita benda ni. Dan juga manuskrip-manuskrip yang ada yang kita dapat. Maksudnya mengenai kisah-kisah apa nama Malay Secret Society dan sebagainya. Ini bukan gangster Melayu, bukan, eh. Ini yang memang menjaga tanah air ini. Kan? Kalau peperangan dipimpin oleh orang istana, ada kemungkinan strategi itu pecah. Tapi kalau peperangan itu dipimpin oleh Malay Secret Society ini, tak pecah, tuan-tuan sekalian. Antaranya ada peperangan musuh bisik. Perang musuh bisik itu Malay Secret Society yang lead. Ini bukan gangster-gangster, bukan. Ini memang betul-betul yang memang pejuang-pejuang menjaga tanah air kita ni. Ada dia tu sekalian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi diubahnya tu sekalian, kan? Sejarah Palestin diubah. Kan? Orang-orang Palestin di Palestin tidak dibenarkan mempelajari sejarah Palestin. Kan? Salah di sisi undang-undang. Saya satu hari sedang melawat di sana, Imam Masjid Al-Aqsa sedang kursuskan saya pasal Masjid Al-Aqsa. Ramai orang Arab ikut. Waktu tu saya ingat orang Arab ni mungkin daripada Mesir ke, daripada Jordan ke, daripada Maghribi ke. Jadi saya tanya, kau daripada mana ni? Saya daripada Baitul Laham. Baitul Laham tu 20 km je tau, lebih kurang ke Jerusalem. Saya kata, takkanlah tak tahu sejarah Masjid Al-Aqsa. Kami dilarang untuk belajar pasal sejarah Palestin. Kan? Dilarang belajar sejarah Palestin. Kami tak tahu. Waktu imam terang tu dia ambil peluang nak dengar ni apa. Kalau kau tanya aku what is capital of Zimbabwe, aku lagi boleh jawab daripada aku cerita pasal Masjid Al-Aqsa. Aku tak tahu. Sama juga apa yang berlaku dekat masyarakat Islam di Patani. Kita orang Melayu Malaysia lebih tahu sejarah Patani daripada orang Melayu di Patani sendiri. Sebab dilarang belajar secara undang-undang. Sebab kalau orang tahu sejarah, orang tahu leluhur dia tu siapa. Leluhur tu siapa. Tentulah darah perjuangan ni ada dalam diri orang yang maksudnya mempunyai leluhur para pejuang tu. Muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kan? Jadi mana habis mengenai perangai mereka yang merubah sejarah, at least kita faham dan kenapa diubah sejarah sampai kat negara ataupun bahagian kita ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, untuk bab seterusnya pada malam ini, okey, saya nak cerita mengenai permulaan kedatangan Islam. Kalau kita baca sejarah, tuan-tuan sekalian, orientalis tulis, pertama kita orang Melayu ni dapat Islam lambat. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Kan? Dia kata kita dapat Islam ni kurun ke-13. Kurun ke-12, lambat.
batu bersurat mungkin ke 12 11 itu pernah dapat lambat lah. Dah lah lambat kita dapat Islam second hand. Punyalah dia nak supaya kita ni rasa kita ni macam rendah, dapat Islam second hand tuan-tuan silan. Tuan-tuan cuba baca, dia tuliskan dia nak kita dapat Islam daripada China lah, daripada India lah. Kalau kita dapat Islam daripada China, mazhab kita adalah Hanafi. Sebab Hanafi mazhab pegangan orang China. Kalau kita dapat Islam daripada India, mazhab kita Hanafi tuan-tuan silan. Sebab di India mazhabnya adalah Hanafi kata-kata. Tapi kita Syafi'i. Mana rantau Syafi'i? Keturunan Nabi SAW yang berada di Hadramaut. Orang Yaman mazhab Syafi'i. Kan? Sebab itu kedatangan Islam bila dia bermula tuan-tuan silan. Kan? Nanti tuan-tuan tolong cari dan baca, taipkan Barus. Barus ni di Sumatera, tanah Melayu eh. Nusantara ni dah ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni mana? Sumatera ni semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu sampai ke selatan Filipina. Itu tanah Melayu. Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah. Okey. Jadi Barus ni gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Di Barus ada satu makam yang wafatnya 48 Hijrah tuan-tuan sekalian. 48 Hijrah kalau tak sahabat tabi'in yang berada di sana. Kan? Nanti tuan-tuan sejarah Syekh Rukunuddin. Rukunuddin. Kan? Rukunuddin yang berada di Barus. Okey. Jadi ada yang berpendapat tuan-tuan mulakan baca pasal Barus. Banyak dah dokumentari-dokumentari mengenai Barus yang mengatakan dia adalah pintu gerbang awal Islam sampai ke Nusantara. Tapi belum jadi sebuah kerajaan lagi. Tapi masyarakat telah mula Islam. Kan? Belum jadi sebuah masyarakat lagi. Okey. Jadi maknanya daripada Barus tu. Jadi kenapa orang-orang ada kata orang Arab zaman Nabi lagi ada atau ada sebelum tu lagi orang Arab telah mula maksudnya bersampai ke sini ni. Di Barus ni dia ada bahan terbaik memandikan mayat iaitu kapur Barus. Kapur Barus eh. Ha, betul itu antara singgahan yang penting sebab memandikan mayat ni benda yang fardu kifayah yang besar bagi orang Islam. Kan? Ha, jadi maknanya mereka cari bahan untuk memandikan mayat. Ha, jadi mana mula sampai Islam di situ. Nanti tuan-tuan baca ini Barus. Tapi apa yang kita disampaikan, oh kita dapat Islam lambat lah, kukuh 11, kukuh 13. Tuan-tuan sekalian, ada makam sahabat dekat Guangzhou, China. Kan? Laluan sahabat ke nak mengislamkan China melalui jalan laut ni memang melalui kita. India zaman sahabat, China zaman sahabat. Tiba-tiba kita lepas 400 tahun. Logik tak agak-agak? Kan? China zaman sahabat, India zaman sahabat, mereka memang melalui ini laluan rempah dipanggil. Tapi lepas 400 tahun baru kita Islam. Logik ke tak tuan-tuan sekalian? Kan? Dan lepas 400 tahun baru kita dapat Islam, sebelum ni kita agama apa? Dia kata orang Melayu agama Hindu Buddha. Tuan-tuan cari satu candi menggambarkan kawasan sini beragama masyarakat Hindu dan Buddha. Adalah dekat Kedah, dekat Lembah Bujang. Tidak melambangkan satu negara punya rumah ibadah. Itu orang berdagang kan, Kedah lu kan kawasan orang berdagang kan. Pedagang-pedagang dibenarkanlah untuk buat rumah ibadah dia. Tapi tidak menggambarkan satu untuk di tanah Melayu. Kita nak cerita nama dia bukan tanah Jawa tau. Tanah Jawa ya ada. Tanah Jawa dia ada Candi Prambanan dan ada Candi Probodor. Belah kita tak ada tuan-tuan sekalian. Kan? Belah kita. So, kita ni agama apa kalau kita sebelum tu? Ha, itu menjadi perbahasan. Ada yang kata orang Melayu kita ni memang daripada awal agama Hanif. Itu yang boleh dikaitkan dengan kewujudan keturah kan isteri Nabi Ibrahim yang ketiga yang saya cerita pada minggu lepas. Maknanya agamanya agama Hanif. Sebab tu kita mudah menerima Islam tu. Sebab kita bukan penyembah pada berhala tu. Tak ada peperangan berlaku di sini.
tanah Jawa berlaku peperangan. Mengislamkan tanah Jawa dengan peperangan. Kan ketika ke orang Islam nak maknanya mengalahkan kerajaan Majapahit untuk menaikkan kerajaan Demak, berlaku peperangan jihad. Tanah Melayu tak berlaku peperangan jihad. Tak ada satu peperangan jihad di tanah Melayu untuk mengislamkan tanah Melayu. Kan? Ha, di maknanya macam mana Islam di sini. Nanti mulakan kajian tentang sekalian dengan Barus. Barus tu tarikhnya 48 Hijrah. Nanti bacalah, balik baca untuk kita sambung kelas pada minggu hadapan insyaAllah. Kan? Jadi saya rasa itu sajalah yang boleh kita nak kongsikan pada minggu ini. Dua bahagian atau dua bab. Pertama, perangai orang-orang Rom dan juga Parsi, perangai orang-orang Yahudi dan juga Nasrani dan orang Barat itu sendiri yang nak merubah sejarah. Itu memperangai dia. Kan? Itu ada perangai dia tu. Yang keduanya yang kita nak faham mengenai maknanya bahagian Nusantara kita ni lah. Bila kita dapat Islam tu. Lebih daripada awal lagi apa yang orientalis cerita. Dalam dia nak cerita kita lambat dapat Islam, dia kata kita dapat Islam second hand pula tu. Kurang asam betul kan? Second hand dapat Islam kata dia. Nah, macam-macam. Orang Melayu ni dapat Islam second hand. Apa nak ria-ria beria-ria pegang Islam ke apa semua. Dapat Islam pun second hand pada dia tuan-tuan sekalian. Ni muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu dan boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur wa rezeki, kita jumpa pada minggu hadapan. Aku lukau lima sami'tum, astaghfirullah li walakum wa risa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.